Masa melakukan konvoi ugal-ugalan hingga oleng di jalan kota Surabaya, Jawa Timur. Atas aksi membahayakan itu, polisi akan memberikan sanksi tegas kepada pengendara. Wah, mana ya teman-teman ya? Kok belum pada muncul? Katanya ngajak berangkat baru. Wah, bangunku kesiangan. Teman-teman nih udah pada nungguin. Wah, pada marah nggak ya? Oke, aku berangkat . Nah, ini si Kliwir. Waduh, teman, lama banget sih, teman. Oke, Kliwir, ayo kita berangkat bareng. Oke, teman, let's go. Guys, mana ya Kliwir dan teman-teman? Kok belum nyampe sini? Guys, katanya kita konvoy berangkat bareng nih. Kok lama banget? Yaudah 5 menit lagi, tungguin. Nah, itu mereka. Ayo teman, kita berangkat bareng. Oke teman. Ayo bos, let's go bos. Inilah video viral aksi truk oleng di jalan protokol kota Surabaya. 3 truk pengangkut kelapa ini konvoy di jalanan kota Surabaya dan viral di media sosial. Sopir truk dengan sengaja berjalan zigzag sambil menggoyangkan bodi truk. Aksi ini tentu saja membahayakan pengendara lain. Satlantas Polrestabes Surabaya tengah mengejar pengemudi 3 truk ini beserta pemuda yang merekam video truk oleng ini. Kami saat ini sudah
mengidentifikasikan kendaraan truk tersebut, kemudian juga yang mengambil gambar. Petugas mengimbau agar aksi serupa tidak dilakukan sopir truk lain yang masuk di kota Surabaya. Polisi tegaskan akan memberikan sanksi tegas untuk pelanggar lalu lintas, termasuk bagi pelaku aksi truk oleng.